rasa percaya dirinya tuh jatuh. Karena hari pertama jualan itu cuman laku, cuman dapat duit omset cuman dapat 8.000. Titik rendah saya itu kasarnya sampai ya waktu itu jualan sehari cuman dapat 8.000 perak gitu. Waduh, itu nah itu yang saya selalu ngomong tabah dan tawakal. Karena saya mempersiapkannya matang ya, jadi enggak terlalu kaget gitu. Karena sering sekali orang ngomong dulu, lu mau dagang? Apa lu pingin mimpi aja? Karena dagang itu enggak mudah. Saya bilang, ya lah, orang hidup ini kan, kalau saya selalu ngomong fight, kita tuh harus jadi gambler, tapi bukan gambler judi. Betul enggak? Tapi ya saya tetap percaya gitu, dari hari pertama 8.000, hari kedua dapat 16.000, hari ketiga dapat 20.000. Jadi naik gitu. Tapi emang teori saya jualannya adalah sudah direncana. Saya jualannya untuk SD dulu. Jadi untuk anak SD. Kalau anak SD udah ribut sama orang tuanya enak, orang tuanya pasti datang. Iya kan? Nah kalau udah orang tuanya datang, mulai saya bikin yang agak mahal gitu. Assalamualaikum, saya Oni Budiman, penjual roti gulung di Buaran. Alamatnya Jalan Warudoyong, samping stasiun Buaran. Itu saja mungkin ya. Kalau ada teman-teman mau lebaran bisa nih Pak? Setelah lebaran. Kalau sebelum lebaran enggak, saya pasti tolak. Jadi teman-teman nih yang mau cari ide usaha 2023 nih yang langka banget nih, masih jarang ya Pak ya? Jarang emang. Dan setelah lebaran nih langsung kunjungi aja gerobaknya Pak Oni ya Pak ya? Iya. Di samping stasiun Buaran. Intinya itu ya itu, kalau yang minta pedas pakai saus pedas, yang minta saus tomat tidak pedas pakai ini. Kalau ini selalu pakai mayonesnya. Bikinnya di rumah. Kalau enggak udah enggak keburu. Sekitar 200 biji bikinnya. Di sini kan enggak mungkin kalau 2-3 jam habis gitu. 2 jam habis, Pak? 3 jam rata-rata habis. Sekitar kemarin aja jam 6:30 habis. 200 piece tuh kan gini. Ditumpuknya ini tuh semua 200 piece itu. Ah. Beda-beda, Pak. Beda, ada 10 rasa. 10 rasa. Mm-mm. Ini saya bikin tawar. Nanti enaknya tuh di sini. Di penggorengan itu, Pak. Di penggorengan ini setelah kena margarin sehingga gurih, asin. Kalau yang pedas-pedas, kalau yang coklat-coklat itu muncul semua gitu. Gini sih dimakan enggak ada rasanya. Tawar. Tawar aja. Berapa, Pak? Apa? Nawarnya berapa? Tawar. Ya, oh nawarnya ya. Mau goreng ya, Pak ya? Tadi itu pisang coklat 2 ya, Riz? Pisang coklat 2, ayam. Ayam pedas 2. Pelanggan ya, Pak. Pelanggan pertama. Penglaris. Penglaris biasa. Dipajang ya Pak? Nah ini kan kalau mau ngambil ayam kan adanya posisinya di bawah. Jadi mau gak mau harus di, emang mulai dari rumah emang udah diatur begitu gitu kira-kira gitu. Jadi supaya naronya tidak berantakan. Jadi bagus ya Pak, didirin ya? Sebenarnya dulu sih bukan karena bagus, ini durian. Oh durian. Mm-hmm. Ini durian, itu tadi kornet. Itu untuk satu kardus itu isinya berapa piece, Pak? Pokoknya saya tidak ngitung, pokoknya ngitungnya 2 dus 200 aja udah gitu aja. Oh. Ini rasa apa, Pak? Ini kornet, ini kebab, ini kacang mede, ini ayam, ini coklat keju, ini pisang coklat keju. Ini kan numpuk ke bawah gitu. Karena untuk persiapan selalu harus naronya juga harus dipikir, karena nanti kalau orang datang minta kitanya nggak gerubak-gerubuk.
rotinya roti tawar biasa gitu, Pak? Roti tawar biasa, hanya kulit roti tawar. Kulit roti tawar, tapi harus yang protein tinggi terigunya. Kalau enggak, dia enggak jadi. Dia belah-belah nanti gininya. Matangnya itu adalah kalau setelah saya gulung gini, kerasa kering dia. Kalau belum kering, saya gulung terus. Iya. Jadi ini crispy nanti. Nanti coba pegang sentuh gini sama yang belum digoreng. Beda sekali gitu. Selama belum gitu, saya terus aja gulung gitu. Sampai saya punya rasa tangan, oh ini udah. Sudah kering. Kurang lebih berapa lama, Pak? 3 menit lah paling lama. Ini baru datang aja udah ada yang pesen nih, Pak, ya? Oh, kemarin apalagi saya datang jam 4 kurang seperempat aja udah pada nunggu. Masih di sini. Antri. Rekor paling cepat berapa jam, Pak? Rekor paling cepat 2 jam. 2 jam udah. Habis sudah semua. Buka jam 4 habis jam 6, Pak. Maghrib habis sudah. Pulang aja gitu. Nah, ini kalau yang pisang coklat dikasih susu, yang tadi Bapak bilang dikasih susu bendera. So. Oh, fungsinya itu ya? Iya. Gitu. Nanti dibungkusnya, kalau yang ayam kan udah ayam pedas. Ya. Tapi nanti dikasih ekstra lagi. Kasih saus lagi, takut dia kurang pedas. Pak, pedasnya... pedes banget apa? Enggak. Ini pedes sopan dalamnya. Karena banyak orang yang suka pedes, maka dikasih tambah pedes baru gitu. Ini cuma 5.000. Kalau yang pisang coklat cuma 5.000. Berarti satunya 2,5, Pak? Iya. Luar biasa. Alhamdulillah, saya 18 tahun jualan enggak pernah macet. Pensiun dari kerja. Saya kan dulu orang proyek, sudah masuk masa pensiun, mulai mikir, saya mesti jualan apa ya, gitu. Karena saya orangnya suka makan roti, jadi lebih konsentrasi di roti. Hanya orang suka nanya, kenapa? Karena saya bilang, selama ini makan roti, nggak pernah ketemu roti crispy, kan? Nah, kalau yang saya crispy, dalamnya empuk, gitu. Itu aja bedanya, gitu. Terus resepnya dari mana tuh, Pak? Resepnya? Belajar dari hari ke hari. Mulai dari sebelum pensiun saya udah belajar. Ke siapa, Pak? Ke orang bule? Ke bule, iya. Pokoknya semua chef aja. Chef kitchen. Saya kebetulan kerja di proyek bagian finishing. Jadi saya sering sekali ketemu sama chef-chef bakery. Gitu. Mereka yang saya sering bawel nanya. Mereka ngomong, kenapa mau orang proyek mau nanya pensiun, aku mau jualan roti. Baru mereka ajarin. Sekarang itu kalau omsetnya rata-rata sekitar 700-800 ribu lah sehari. Kalau hariannya ada, Pak, 50% berapa? Kalau dagang itu sekarang udah mimpi kalau 50%. Kalau 5 tahun yang lalu ya. Sekarang tuh rata-rata 30% lah. Berapa tuh, Pak? Dari itu? Paling-paling ya 200-250 ribu sehari. Itunya modal ya? Enggak, profitnya ya. Kan 800 kali 30%. Jam bukanya sendiri, Pak Oni? Jam 4 rata-rata sih, kurang lebih jam 4. Kalau tutup sehabisnya. Kalau nggak habis, jam 9 tutup. Setiap hari? Tiap hari. Kecuali kalau saya lagi nggak sehat. Itu kan. Ini berdua aja, Pak, sama itu. Iya, berdua aja, udah. Nah, kuncinya enak roti orang bisa laku tuh karena saya pakai margarin. Oh, ini, Pak. Kuncinya tuh di sini. Ini margarin toh apa ada campuran? Margarin kuning sama margarin putih. Margarin putih tuh untuk kontrol asin. Kan kalau kuning tuh kan asin dia. Iya, iya. Jadi nanti si rasanya itu ada di situ ya, Pak, ya? Betul. Makan gini mayu juga paling-paling dilepeh. Kalau tawar tuh. Iya. Lu awal-awal testernya ke siapa, Pak? Tetangga.
enak gitu. Enggak, justru dibikin dibanting. Lu mau jualan gini laku gitu. Oh, diremehin. Iya. Terus gimana, Pak? Saya jawabannya insya Allah. Dibanting. Sekarang orang yang ngebanting saya semua pada pingin belajar ke saya. Tapi Bapak turunin tahu itu. Turunin, saya tuh selalu ngomong, saya turunin. Enggak takut, Pak. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Iya kan? Iya. Ngapain mesti takut? Kalau modal awal dulu berapa, Pak? Masih ingat enggak, Pak? Modal awal ini nih. Yang bisa cerita sebenarnya gerobak ini. Legend. Karena udah 16 tahun ya, Riz. 16 tahun saya enggak pernah ganti gerobak. Berarti gerobak ini yang bikin sejarah. Saksi hidup ya, Pak? Saksi hidup ya. Saksi mati. Saksi bisu. Pak, ini tadi kan udah matang nih, Pak. Iya. Diiris-iris gini, Pak ya? Iya, dikasih topping supaya semua kebagian. Pedasnya kebagian. Terus kan nanti harus dikasih selada. Itu apa tuh? Itu saus pedas. Selada keriting. Pedas apa pedas? Pedang. Mau punya abang dulu nih. Sebenarnya kenapa dikasih selada sama timun? Kenapa, Pak? Karena kan kalau sosis sama roti setelah digoreng itu dia mengandung kolesterol cukup tinggi. Diturunkannya oleh selada sama timun. Netralisirnya. Kenapa you beli di mana aja hotdog pasti ada daun mentahnya. Itu apa? Mayones. Oh, 3 kilo setengah lah rata-rata. Tuh, dari Mas datang aja satu udah habis. Langsung ludes ya, Pak ya? Iya. Dari penuh ya, Pak? Dari penuh, pol. Karena kan roti kalau yang stick gini kan nyedot sekali margarin. Dia kan kalau nggak masuk, nggak enak. Itu aja kuncinya. Saya selalu ke orang yang reseller ngomong, nggak sabar dalam 6 bulan, selesailah. Kan banyak Mas yang apa datang ke sini yang nanya kuncinya bisa jalan apa? Kuncinya bisa jalan, saya ngomong, bisnis apapun, retail apapun yang kecil, kuncinya ada di dua. Satu sabar, dua dapur 6 bulan harus ngebul. Udah punya dapur ngebul 6 bulan belum? Kalau udah, silakan fight. Pasti jalan, karena saya juga dulu gitu. 6 bulan tuh saya udah siapin dana untuk dapur. Untuk dapur, untuk anak sekolah. Baru gitu. Dulu proyek, sekarang jualan. Iya. Mana, Pak? Mending mana? Kalau mending ya mending cari duit sendiri lah. Seperti sampean. Kalau jadi YouTuber lebih enak daripada kerja kan? Kan sama gitu, dasarnya itu. Saya juga pernah dipanggil balik sama bos, mau nggak kerja lagi, tapi mulai dari awal nggak, sudah enak jualan di pinggir jalan. Kan gitu, sudah enak jualan di pinggir jalan. Motivasinya apa ya, jangan mudah putus asa. Situasinya ini kan lagi sedang nggak baik, jadi bertahan untuk tabah. Kalau saya selalu ngomong orang tuh kalau mau usaha tabah dan tawakal itu kuncinya. Berdoa dan bekerja keras.